Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Budi Suka-Suka. Kali ini kembali lagi ke bonsai. Jadi kemarin musim layang-layangnya sudah usai. Sekarang kita rawat lagi bonsainya. Mulanya hanya cabang segini saja. Sudah saya program akar, jadi akarnya masih sembunyi. Jadi saya akan lanjut untuk penyempurnaan dari ranting-ranting. Ini sudah saya gerakan sedikit. Tadi kameranya telah datang. Jadi di channel saya kali ini tidak akan fokus ke satu hobi yaitu bonsai saja. Nanti juga ada hobi layang-layang, tentunya bonsai. Jadi pertama-tama saya akan pruning dulu bagian atasnya semua. Jadi bonsai bougainville ini sudah saya los sekitar 1 sampai 1,5 tahunan dari baru hidup. Setelah itu saya akan lepas dulu semua kawat dan saya akan potong beberapa cabang yang sudah cukup untuk membesarkan lengannya, contohnya seperti ini. Jadi lengan yang ini sudah lumayan besar dan mengalahkan yang ini. Jadi yang ini saya akan tetap los dan yang atas ini saya akan potong aja biar tengahnya sedikit balance. Karena cabang yang paling bawah ini kurang kuat, dia masih lentur dan riskan patah, jadi tetap saya akan perkuat dengan kawat untuk dua ini. Ini dia hasilnya. Untuk beberapa cabang saya biarkan los dulu biar batang cukup besar biar bisa menyalip yang di atas. Sekian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.